target indicator to find Kilo One on the TAC CP. Big Eye, this is Kilo One. You still have us on TAC? Visibility has improved. We're starting our insertion, moving to the substation. Tracking. More soldiers are on their way. Go! Roger that, Big Eye. We're going in. Ready? Nice kills. Ready to lead the charge. Never knew I hit him. Special forces, do your duty. And stay down. Hellstone launch. Take me to life. Fuck one! Get moving! Target down! Halo cuy, what's up, welcome back with me, Rahma disini. Dan kali ini seperti biasa gue akan update konflik terbaru ya. Dan untuk bisa sudah mengatasi untuk frame drop, lag dan segala macamnya sudah gue sempurnakan di konflik terbaru ini cuy.
Oke, dan sebelum ke tutorialnya, ada baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung silakan subscribe terlebih dahulu cuy, agar kalian tahu setiap ada update terbaru di channel ini yang akan senantiasa membantu kalian cuy untuk bermain game-game berat di handphone kentang tentunya. Oke, nah langsung aja kita ke tutorialnya ya. Pertama-tama di sini kita membutuhkan Z Achiever, dan untuk Z Achievernya kalian bisa download nanti di link deskripsi, di situ juga udah gua sertain. Dan untuk cara download config-nya juga kalian bisa nonton video cara mendownloadnya seperti itu. Lanjut kita buka Z Achievernya. Nah, selanjutnya kalian buka data yang sudah ataupun file yang sudah kalian download tersebut. Nah, di sini sudah gua download ya. Di sini tampilan seperti ini, dan yang pertama-tama itu kalian buka yang file yang frame config 01 ini, kalian klik lihat, lalu kalian klik titik tiga ini, pilih banyak, kalian pilih seperti ini, lalu kalian klik centang seperti ini, lalu pilih seperti kubik, klik salin, dan kita menuju ke file Androidnya. Oke, kita menuju ke Android, di folder Android, di data. Di data kita cari com garena codm-nya. Kita klik lalu file. Setelah itu kalian klik config. Nah, di sini cuy, kalian klik icon ini aja dan kita pastekan di sini. Ya, jangan salah untuk mempastekannya cuy, karena ini filenya agak sama. Jadi kalian yang untuk frame yang tadi barusan gua bilang, kalian pastekannya di sini, lalu kalian klik centang, lakukan ke semua file, lalu klik ganti seperti itu ya. Ini filenya. Oke, okay, kita tampilkan, lalu kita ke folder download lagi ya, tempat kita download filenya. Lalu selanjutnya ini yang satu ini config semua extreme, kalian klik lagi ya, kalian klik lagi lalu pilih lihat. Nah, di sini seperti langkah tadi, kalian klik option ini titik tiga, lalu pilih banyak, dicentang aja seperti ini, kalian pilih, lalu pilih centang yang di bawah, lalu pilih seperti kubik ini, icon seperti kubik itu, lalu klik salin. Selanjutnya kita menuju ke file Androidnya lagi cuy. Oke, kita menuju ke file Androidnya di sini, Android. Oke, lalu pilih data, kita cari folder com garena codm nya Oke, seperti ini, kita klik lagi. Nah, di sini kita pastekan terus cuy. Oke, kalian klik ini lalu dipastekan. Oke, lalu lakukan ke semua file, klik ganti. Oke, nggak ribet seperti itu ya. Dan untuk cara downloadnya kalian harus tonton video tutorial cara downloadnya dulu cuy, agar kalian paham, karena cara downloadnya berbeda cuy dari kemarin-kemarin, karena link yang dulu itu udah rusak dan config-config sebelumnya itu nggak bisa dipakai lagi karena ya nggak bisa didownload dan linknya rusak cuy, karena gua nggak sanggup perbaruinnya karena terlalu banyak video dan beberapa filenya sudah hilang juga, jadi agak ribet untuk memperbarui ulang. Jadi gua buat link baru ataupun website baru ya untuk download linknya. Makanya kalian tonton tutorial cara downloadnya ya, supaya nggak ribet nanti jam kalian komen lagi susah ribet segala macamnya. Makanya kalian nonton dulu video cara downloadnya seperti itu cuy. Oke, dan mungkin itu saja tutorialnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. See you next video.